Pemirsa, sidang 7 orang yang didakwa menyeludupkan 6.120 ekor benih lobster melalui pantai timur Jambi pada Selasa 17 Mei 2022 di Pengadilan Negeri Jambi. Akibat dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Sidang 7 orang yang didakwa menyelundupkan 6.120 ekor benih lobster melalui pantai timur Jambi. Selasa 17 Mei 2022 di Pengadilan Negeri Jambi, Yakin Ribut Prasetya, Ujang Nana, Apri Muhammad Hashim, Moh Khairul Huda, Deddy Mizwar, Gempa Rudianto, dan Aldino. Para terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jambi Noraida Silalahi dan Yusma dengan dakwaan primer pasal 92 junto pasal 26 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan junto Undang-Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2004 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebelumnya terdakwa diamankan tim opsional Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi menggagalkan penyelundupan ribuan benih lobster di wilayah Kabupaten Batanghari yang hendak dibawa ke Singapura melalui pantai timur Jambi. Terdakwa didakwa melakukan, memerintah, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan tidak memiliki surat izin usaha perdagangan. Akibat perbuatan, para terdakwa berpotensi menyebabkan kerugian negara, yaitu benih lobster jenis mutiara sebanyak 5.060 ekor dikali perkiraan harga jual benih lobster jenis mutiara Rp150.000 per ekor, sehingga jumlah mencapai Rp759 juta rupiah. Sedangkan benih-benih lobster jenis pasir sebanyak 1.060 ekor dikali dengan perkiraan harga jual per ekor Rp100.000 sehingga berjumlah Rp106 juta rupiah. Sehingga jumlah total potensi kerugian negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp865 juta rupiah. Iqbal, JEK TV, melaporkan.